Eli untuk membantu kami mengungkap kasus-kasus terjadi di sana. Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia telah melaporkan resmi dan mendukung total KPK RI untuk melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Sumba Barat terkait proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lawadi yang merupakan badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat, tapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum maupun belum ditangkap dan diproses hukum pelaku dan aktor intelektualnya. Maka hari ini kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Kompak Indonesia, telah melaksanakan laporan resmi ke KPK RI untuk melakukan supervisi sekaligus mengambil alih kalau Kejaksaan Negeri Wai Kabubak dalam tempo satu minggu ini belum melakukan langkah apa-apa. Maka tugas kami mendorong supaya KPK untuk take over sekaligus tetapkan tersangka dan tangkap pelaku dan aktor intelektualnya.